Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Agar saya selalu kita ingatkan bahwa perbedaan pendapat janganlah kemudian membuat dan merusak cita-cita kita bersama. Kenapa? Kita menginginkan siapapun pemimpin yang saat ini kemudian naik menjadi pasangan calon, tentulah para pemimpin-pemimpin terbaik. Sehingga tentunya perbedaan pendapat yang ada pada saat menentukan dan memilih calon pimpinan nasional tersebut, kemudian jangan merusak persatuan dan kesatuan. Kenapa? Kita memiliki tugas selanjutnya untuk menjaga raihan prestasi yang ada untuk bisa kita lanjutkan. Calling system saya titipkan, mumpung di sini yang hadir berbagai macam saudara-saudara dari lintas agama, dan ini penting sekali kita sampaikan kepada jemaat kita, kepada jemaah kita, untuk terus bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan pendapat yang ada. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Natal kali ini kita harapkan sebagai awal untuk membawa kesejukan, supaya semuanya dingin. Walaupun kalau kita lihat TV, panas terus. Tapi yang di sini harus dingin terus. Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.